Nah, pasti kita tepat di penurunan atau di tanjakan Jorong Tarata di Kenagarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Arah ke depan ke Jorong Atekoto atau ke Pasar Suliki, dan arah ke belakang ke Jorong Siang Mambunyi. Penurunan yang sangat tajam sehingga kampas rem kita terasa tidak berfungsi dan kita putuskan untuk berhenti sejenak. Kentalo, jalan arah karar. Belum ke bawah, tiba sedikit ya lah. Dengan rem entahlah. Nah, kita tepat berada di tanjakan atau di penurunan Jorong Tarata. Jadi arah ke depan mengarah ke Jorong Atekoto atau ke Pasar Suliki, kurang lebih 5 kilo. Dan yang terlihat ada motor menanjak ke arah Jorong Siamangbunyi, yang mana Siamangbunyi adalah awal dari perjalanan kita mengarah ke Nagari Suliki ini atau di video sebelumnya. Nah, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan ke Pasar Suliki, dan kita akan melintas di Jorong Atekoto dan mengarah ke lintas Suliki arah Koto Tinggi atau di Jalan Tan Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sobat semua, saratudun sanak minangkasadunyo. Di manapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di parantauan. Spesialnya buat warga Jorong Tarata dan Jorong Atekoto di Kenagarian Suliki, di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Karena emang pada saat ini kita berada di Nagari Suliki, tepatnya di Jorong Tarata, menjelang Jorong Atekoto. Dan nantinya kita akan mengarah ke Pasar Suliki, yang mana perjalanan kita berawal dari Jorong Siamangbunyi, mengarah ke Jorong Tarata, dan nantinya kita akan mengarah ke Jorong Atekoto dan berakhir di Pasar Baru Suliki atau di lintas Suliki Koto Tinggi atau di Jalan Tan Malaka penghubung Payakumbuh Koto Tinggi atau Limbanang. Tanam apa dah pada pagadi ni? Jadi rekan-rekan sobat semua, saratudun sanak minangkasadonyo, bisa melihat suasana perjalanan kita di Jorong Tarata ini hingga ke Jorong Atekoto hingga ke Pasar Suliki. Dan perjalanan sebelumnya bisa dilihat di video sebelumnya atau di deskripsi video ini. Si bro, bagus bro, tenang bro. Muna tak kemak-kemak diajak. Kata si cok nan dia. Sebelum kita lebih jauh ke depan mengarah ke Jorong Atekoto dan Pasar Suliki, saya harap rekan-rekan sobat semua, saratudun sanak minangkasadonyo, dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, diberikan rezeki yang berkah, serta dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Amin. Jadi di Nagari Suliki ini terdapat beberapa jorong selain Jorong Tarata dan Jorong Atekoto ini, diantaranya Jorong Suliki Pasar yang nantinya kita akan tuju. Juga terdapat Jorong Suliki Baruah,
jorong Padang Lawe, jorong Gubak Palano, serta jorong Jaringau dan jorong Soriak. Di video sebelumnya kita juga sudah sampaikan ada beberapa nagari di Kecamatan Suliki ini selain Nagari Suliki, yakni Nagari Kurai, Nagari Limanang, Nagari Tanjung Bungo, juga terdapat Nagari Andiang, Nagari Kurai, Nagari Tanjung Bungo, serta Nagari Suliki yang sedang kita lewati. Selain perjalanan ini, rekan-rekan sobat semua juga bisa melihat suasana perjalanan kita di nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat, seperti nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman Timur juga, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar, dan pastinya juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Agam, serta nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten 50 Kota ini. Selain itu, rekan-rekan Dunsana Minangkasarunya juga bisa melihat suasana perjalanan kita di kota-kota di Sumatera Barat seperti Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Batu Sangkar, Kota Pariaman juga, serta kota-kota lainnya yang terdapat di Sumatera Barat. Semoga salah satu kota atau kampung atau nagari yang pernah kita publikasikan di channel kita ini, salah satunya nagari atau kota rekan-rekan Dunsana Minang, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Karena emang masyarakat Minang sebagian besar banyak yang merantau ke luar kawasan Sumatera Barat. Jadi mudah-mudahan salah satu nagari atau kota yang pernah kita publikasikan diantaranya nagari Dunsana Minang yang barado di perantauan. Kita udah masuk di jorong Ateh Koto di Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Dan dari sini kita akan mengarah ke simpang lintas atau Jalan Tan Malaka mengarah ke Pasar Suliki. Jadi rekan-rekan sobat semua, saratu Dunsana Minangkasarunyo, bisa lihat suasana perjalanan kita yang mana berawal dari jorong Siamambunyi mengarah ke jorong Tarata, dan dari jorong Tarata mengarah ke jorong Ateh Koto, dan dari jorong Ateh Koto mengarah ke Pasar Suliki. Jorong ah. Beringin.
Woi, ini candu ya. Itu dulu kampung tuh ya. Wes. Tanggul lah. Banyak kasih ke dempiaknya lego. Sabuki. Nah, di depan udah terlihat simpang belok kanan arah ke Payakumbuh, belok kiri arah ke Koto Tinggi atau Kecamatan Gunung Omeh. Jadi dari simpang ini ke Payakumbuh kurang lebih 40 kilo dan belok kiri arah ke Koto Tinggi atau Kecamatan Gunung Omeh kurang lebih 15 kilo. Jadi perjalanan kita berakhir di Jalan Tan Malaka di lintas Suliki Koto Tinggi atau mengarah ke Kecamatan Gunung Omeh. Jadi itulah rekan-rekan sobat semua sarato dun sanak minangkasadonyo. Sepertinya kita sudah sampai di Pasar Baru Suliki dan artinya perjalanan kita berakhir di sini. Jadi nantikan suasana perjalanan kita berikutnya dari Nagari Suliki ini hingga ke Kota Payakumbuh di video selanjutnya. Semoga rekan-rekan sobat semua sarato dun sanak minangkasadonyo terhibur dan semoga salah satu nagari atau kota yang pernah kita publikasikan, salah satunya nagari atau kota dun sanak minang yang berada di perantauan. Dan salam selalu, sehat selalu, saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.